Pengajaran untuk kali ini adalah berkaitan dengan tajuk bearing. Subtajuknya merupakan bearing 3 digit bagi arah kompas. Pengenalan untuk tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama menyatakan sebarang arah kompas dari sipar darjah hingga 360 darjah. Bahagian B pula menyatakan bearing titik A dari titik B apabila bearing titik B dari titik A diberikan. Tahukah anda, ini merupakan kompas. Kompas ialah alat yang digunakan untuk mengukur arah sesuatu lokasi dari suatu lokasi yang lain. Arah kompas ialah nama arah-arah tertentu. Terdapat 8 arah kompas utama iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Sebarang arah kompas dapat dinyatakan dalam bentuk bearing 3 digit yang pertama diukur dari garis utara, yang kedua diukur ikut arah jam dan yang ketiga ditulis dalam bentuk 3 digit dari sipar darjah hingga 360 darjah. Seperti contoh sipar 5 darjah, sipar 26 darjah, 143 darjah. Berdasarkan gambar darjah, untuk contoh satu, nyatakan soalan pertama bearing titik P dari O, soalan kedua bearing titik Q dari O. Sudut yang berada di antara utara dan timur adalah 90 darjah. Oleh kerana sudut di sini diberi 30 darjah, sudut di sini merupakan sudut 90 tolak 30 iaitu 60 darjah. Untuk mencari bearing titik P dari O, kita melihat utara bergerak mengikutkan arah jam sehingga jumpa garisan OP. Jadi jawapan bearing titik P dari O adalah 60 darjah, ditulis dalam bentuk sipar 6 sipar darjah. Untuk mencari bearing titik Q dari O, kita melihat arah utara, kita bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan OQ. Ini merupakan sudut ataupun bearing titik Q dari O. Sudut di sini 90, sudut di sini pun 90, sudut di sini 90. 90 tambah 90 tambah 90 tambah 20 melahirkan sudut 290 darjah. Jadi bearing titik Q dari O adalah 290 darjah. Contoh 2, nyatakan bearing titik Q dari P dalam setiap rajah yang berikut. Kita lihat rajah A, untuk mencari bearing titik Q dari P, kita melihat arah utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan PQ. Sudut yang kelihatan adalah 75 darjah. Jadi bearing titik Q dari P ditulis sebagai sifar 75 darjah. Manakala untuk rajah B pula, oleh kerana garisan ini garisan lurus, sudut dia adalah 180 darjah. Sudut diberi 30 darjah, bermakna sudut di sini 180 tolak 30 melahirkan sudut 150 darjah. Untuk mencari bearing titik Q dari P, untuk rajah B, kita melihat arah utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan PQ. Bermakna bearing titik Q dari P diwakili oleh sudut 150 darjah. Contoh 3, nyatakan bearing titik Q dari P untuk rajah A dan juga rajah B. Untuk mencari bearing titik Q dari P untuk rajah A, kita bergerak daripada arah utara mengikut arah jam sehingga jumpa garisan PQ. Yang ini merupakan bearing titik Q dari P. Sudut di sini merupakan sudut satu pusingan 360 ditolak dengan 50 darjah melahirkan sudut 310 darjah. Jadi untuk jawapan A, bearing titik Q dari P merupakan jawapan 310 darjah.
Untuk soalan B pula, kita lihat garisan ini merupakan garisan lurus yang melibatkan sudut 180 darjah. Untuk mencari bearing titik Q dari P untuk gambar rajah B, kita melihat utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan PQ. Maka sudut di sini merupakan 180 tambah 50 melahirkan 230 darjah. Untuk soalan B, bearing titik Q dari P, jawapan ditulis sebagai 230 darjah. Contoh 4, nyatakan bearing titik B dari A untuk rajah di bawah. Berdasarkan rajah yang diberi, untuk mendapatkan bearing titik B dari A, kita lihat arah utara, kita bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan AB. Jadi sudut ini merupakan sudut untuk bearing titik B dari A. Sudut ini boleh diukur melalui satu pusingan 360 darjah ditolak dengan sudut 170 darjah. Melahirkan jawapan 190 darjah. Jadi bearing titik B dari A adalah 190 darjah.